Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin 28 November 2022. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada pagi hari daerah Jember dan Kabupaten Mojokerto akan turun hujan ringan. Sedangkan cuaca di daerah lainnya di Jawa Timur akan bervariasi, mulai cerah berawan hingga berawan tebal. Hujan petir mulai turun pada siang hari di 22 daerah, di antaranya Bangkalan, Batu, Bojonegoro, Jember, Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Probolinggo. Lanjut di Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Lamongan, Magetan, Nganjuk, Pamekasan, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, dan Sumenep. Lalu hujan ringan akan mengguyur 12 daerah termasuk Bondowoso, Gresik, Kabupaten Blitar, Kabupaten Pasuruan, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Lumajang, Pacitan, Ponorogo, dan Trenggalek. Pada malam hari masih ada 8 daerah yang turun hujan ringan seperti Banyuwangi, Batu, Jember, Kota Blitar, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Pacitan, Situbondo, dan Trenggalek. Selanjutnya pada dini hari tersisa 3 wilayah yang dilanda hujan petir, yaitu Pacitan, Pamekasan, dan Tulungagung. Kemudian 9 daerah juga masih hujan ringan. Kesembilan daerah itu adalah Bangkalan, Batu, Jember, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Sampang, Sumenep, dan Trenggalek. Untuk Kota Surabaya, BMKG memprediksi akan berawan di pagi hari dan turun hujan ringan di siang hari. Pada malam hari akan cerah berawan dan pada dini hari akan kembali diguyur hujan ringan. Suhu Surabaya hari ini berkisar 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan 65 hingga 95%. Sekian informasi perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin 28 November 2022. Terima kasih dan selamat beraktivitas.